Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.50 minit malam dah kita ni, adik kakak belakang. Bersama Yali di Serang FM, jauh di mata, dekat di hati. Hai, 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 hai. Apa khabar? Apa cerita? Buat gapa belakang adik kakak. Harapkan dan doa Yali supaya adik kakak di luar sana tu sentiasa sihat walafiat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Buka puasa, sudah tu. Semayang maghrib, sudah tu. Semayang terawih, sudah tu. Baca Quran, sudah tu. Lepas tu, sambil-sambil nak menunggu tidur, dengarlah orang panggil. Kecik kira Ayali di Sering FM, jauh di mata, dekat di hati. Kaguan adik kakak belakang. Hari ini, 12 Ramadan dah. Kita masuk malam 12 Ramadan dah. Dan sebelah hari dah kita berpuasa, alhamdulillah. Kita sudah menunaikan ibadat puasa dengan comel. Orang panggil dengan penuh rasa keredaan dan kenikmatan serta kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala deh. Hari ni adik kakak, 4 hari bulan Mei. Jadinya kitalah. Dan hari inilah permulaan apa ni hak kita ada kecek kira sehari dua ni. Orang panggil 4 Mei ni ada sedikit pelanggaran PKP. PKPB. Pergerakan kawalan apa nama ayah dia menyebut pada tadi. Tapi hak ujung tu B tu bersyarat. Jadi kita dah dekat kok. Bersyarat tak bersyarat pun kita kena fikir sendirilah. Jangan duduk kita pandang-pandang kita. Jangan duduk saja-saja nak gitu bit, gi mari, gitu bit, gi mari. Tak ada pasal aja. Kerana barang COVID-19 ni dia tidak ada kelihatan di mata kasar kita. Dan kecek kira pasal COVID-19 ni negara kita hari ini alhamdulillah agak sikit melegakanlah. Kerana kali kemarin 122 hak sakit baru. Hari ni 55 pesakit baru. Kita sebenarnya tak say ni 55 ni. Sebenarnya kita memang tak say langsung lah dia. Tapi gitulah. Benda kita tidak boleh tolak apabila sudah berlaku. Dan kita ikhtiar serta kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Korang adik kakak belakang. Lepas tu, mari terawih malam ni beres dah dia. Jadi TMS sedap dia untuk abang-abang, abang haji. Abang-abang memang beres dah dia. Jadi moga kita 12 malam dah kita berterawih bersama-sama. Jadi adik kakak, malam ni Yali nak bawa satu panggilan daripada adik kakak di luar sana. InsyaAllah kalau berjaya panggilan ni, kita akan dengarlah sedikit pesanan ataupun sedikit tazkirah daripada Ustaz, iaitu Ustaz Khairul Anwar daripada Terengganu. Dan insyaAllah lah ni, Yali cuba panggil lah sementara tu. Dengar dulu celatih Yali dia. Sementara Ustaz Khairul Anwar menerima panggilan daripada Yali. Jadi insyaAllah lagi tadi kita ada kakak belakang. Kita kakak-kakak jagalah kesihatan kita. Dan kita ya, waalaikumsalam. Jadinya sudah Yali sudah berjaya memanggil Ustaz Khairul Anwar. Jadi assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Syekh. Okey Ustaz, sehat kah? Alhamdulillah. Okey, insyaAllah lah dia. Jadi Ayalinya memanggil buat panggilan daripada Sering FM ni untuk sedikit lah panggil sedikit tazkirah daripada Ustaz. Kalau Ustaz sudi sudi untuk memberi sedikit tazkirah dalam seminit gitulah untuk pendengaran semua pendengar-pendengar di Sering FM. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kepada semualah rakan-rakan ahli jemaah, kaum muslim dan muslimat. Alhamdulillah kita dah masuk, dah hampir nak habis dah fasa pertama ni. Untuk Ramadan peringkat pertama, 10 hari pertama, alhamdulillah. Jadi nampak kita selama bulan ni kita apa terjajah dengan COVID-19. Walaupun begitu, insyaAllah kita walaupun keadaan kita terkurung, kita diuji oleh Allah dengan mungkin bala lah atas kita, tapi kita bersyukur dengan segala ketentuan Allah, dapatlah kita bersama-sama. Yang paling istimewanya kita bulan puasa ni, kita dapat satu nikmat yang sebelum ni mungkin kita tak pernah rasa. Kita dapat berpuasa bersama-sama dengan ahli keluarga kita yang terdekat. Ya, Ustaz.
nikmat hot sebenarnya. Tapi kita tak rasa lagi nikmat itu. Selepas ni. Mungkin selepas raya, 2 tahun akan datang. Okay, insyaAllah. Nikmat yang kita tak dapat, kita nak suasana semasa ni, kita tak dapat nak rasa. Tapi mungkin selepas ni. Mungkinlah kita rasa sedikit beban. Iya, Ustaz. Tak boleh nak pergi mari. Tapi Ramadan tahun ni, Ramadan walaupun dalam keadaan kita kepayahan, tak boleh nak pergi mana. Mungkin pada saya lah. Saya sendiri pun saya terkurung. Saya sendiri terkurung di daerah yang berasingnya dengan ayah saya. Allahuakbar. 4-5 tahun sebelum ni, saya bersyukur lah. Allah bagi nikmatnya. Jadi apabila kita buka puasa dengan ayah kita, kita nikmat tu ada. Kita rasa. Tapi apabila kita tak ada, barulah kita rasa nikmat yang cukup bahagia. Iya, terima kasih Ustaz. Okey, jadi rasanya suami dia tu Ustaz ayat tu jadinya. Terima kasih banyak daripada Sering FM untuk Ustaz Khairul daripada Terengganu. Kapan Ustaz mana dah? Tak ingat ni. Lo ni duduk Pasir Putih. Iya, duduk Tabar, duduk Kelantan jadinya. Boleh sebut sedikit pendengar pada sahabat-sahabat. Iya. Terima kasih Ustaz. Jadinya gini Ustaz, kerana Ustaz sudi berkongsi sedikit ilmu untuk adik kakak di Sering FM ni, Ayah Li nak bagi lagu raya lepas ni. Agak-agak Ustaz nak tuju lagu raya ni kepada siapa tu? Silakan Ustaz. Terutama kepada rakan-rakan ahli mudariah ya, dan sama-sama duduk ke Kepayah di Sarawak dulu. Allah. Nak lagi rasanya gugu hok tu. Dan juga kepada gugu telah ada di Ifdah tu. Salam Ramadan, salam PKP. InsyaAllah umur panjang kita dapatlah berjumpa lagi dalam, walaupun dalam keadaan sekarang ni kita nak pergi mari. Sedikit. Okey. Syamil Ustaz. Jadinya terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada masa, ada ketika Ayah Li cuba lagi hubungi Ustaz untuk sama-sama dalam rancangan di Sering FM bersama Ayah Li. Iya. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, begitulah adik kakak belakang. Kecik kira Ayah Li dengan Ustaz Khairul Anwar daripada Terengganu. Tapi ni dia terkurung oleh kerana PKP. Jadi kita dah kita dia. Jadi alhamdulillah sedikit pesanan daripada Ustaz Anwar dan juga apa ni, ucapan untuk lagu raya hak lepas ni Ayah Li akan putarkan. Jadi alhamdulillah lah, kerana malam ni Ayah Li berjaya menghubungi seorang ustaz untuk sama-sama Ayah Li di Sering FM jauh di mata dekat di hati. Sebelum Ayah Li putar lagu ni, Ayah Li ada sekarang lagi, sekarang kedua sekarang tak tahu lagi tu sama Ayah Li ni. Nak okey cek kira ni adik kakak ni. Mengenai isu sehari dua ni lah, mengenai hina menghina, kata mengata, komen mengomen ni. Allah ya Allah akbar. Serabut perut serah Ayah Li. Jadinya kita adik kakak kita ni, orang Melayu ni lah modal dah ayak kata. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata punah binasa. Gini dah akan berlakunya. Kecik kira ni sepatut gitulah kita diajar, diasuh dalam agama kita. Sebelum kita kecik kira tu, kita kena mikir dulu. Gapa dia hak kena kecik ni. Jadi kalau benda hak tak comel tu asuh lah. Asuh dia terbaik kecik lah. Orang panggil benda tu boleh memburukkan orang, jatuh maruah orang. Lepas tu orang pula akan kata kita. Jadi benda tu tidak comel lah. Terutama pula lelaninya bulan Ramadan dikakut lah. Kita selaku netizen ataupun masyarakat ni, benda lagu tu kita marah dia. Kita pula kalau kita tak tahan nafsu kita, kita pula duduk godan hak Jakarta. Jadinya bercelarulah dalam masyarakat. Hak Jakarta, hak jiwat baik kenyataan tu sahar dah. Kita wilayah hak netizen pula duduk bedah, kata uduh pula. Jadi lebih kurang je berlaku. Jadi gitulah pergi kata-kata tu hendaklah dijaga. Lembut lidah daripada apa? Daripada gigi. Jadi ada kakut ya. Alah, Ayah Li kadang-kadang serabut juga. Alah, kalau kecik tak berapa comel gitu kat ha lah. Tapi tak nak kata lah. Bola ada buah benda. Jadi Ayah Li ucap terima kasihlah kepada semua pendengar yang sudi mengikuti siaran Ayah Li di Sering FM. Jauh di mata dekat di hati. Ayah Li beri lagu raya lah. Moga kita ni pun dekat-dekat nak raya dia ni. Walaupun tidak boleh berjalan bertabaran seperti segala, kita tak juga menyambut hari raya kerana
Memang. Dalam Islam, dua hari raya ni kita kena sambut. Kau kat mana pun ni. Kau tak kuat pun, kita kena sambut. Mari kita dengar bersama-sama lagu Anwar Elena. Orang panggil lagu ni nostalgia dia. Kalau tak biasa dengar lagu ni, ni tak rajin duduk di Malaysia rasa ni. Ay, lambat pula nak bunyi lagu ni. Apa ni? Sakut mana pula ni? Jadi agak-agak bersabarlah. Lama kaya Ayali diri nyanyi. Baru tahu. Tak ada. Ayali kalau nyanyi ni sumbang. Tak berapa nak comel lah mana. Suara Ayali kalau bernyanyi. Jadi dengar tak dengar. Jadi hati-hati.